diriku yang menanti. Masya Allah, saya ingatkan CD lagu yang diputarkan. Rupanya itulah suara Datuk Ismi Hamid dinyanyikan secara live. Live, ya? Tengok tu kualitinya sama malah lebih baik daripada dinyanyikan. Sempoi je. Tak payah pedat-pedat. Beliau lah yang kita nanti untuk kita bercakap sebenarnya berkenaan Malam Nostalgia Legenda ataupun at Wow KL yang akan menampilkan artis-artis legenda tanah air dan juga artis-artis hebat tempatan, Mac. Ya, jadi kita bersama dengan kita di studio ketika ini adalah bersama dengan Datuk Freddy Fernandez, merupakan pengerusi Persatuan Karyawan Malaysia Presiden. Dan juga yang baru menyumbangkan suara. Allah, Datuk, kita sangat menanti-nantikan kehadiran Datuk. Terima kasih bersama dengan kami. Selalu anaknya kat sini. Ini punya. Nak tahu siapakah anaknya? Tonton kami di sama. Tonton kami. Okey. Okay. Kita nak ketahuilah tentang program ini yang saya rasa satu usaha yang begitu murni untuk kita mengambil peluang yang ada untuk menampilkan semula artis-artis lama yang sudah lama tidak muncul tetapi sebenarnya dinanti-nantikan oleh semua peminat industri seni tanah air. Idea untuk mengadakan program ini muncul dari seorang kawan kita lah. Kawan saya sebenarnya dari zaman universiti kita dah kenal dan kita sama universiti Melaya. Dan kita buat macam-macam program untuk universiti tapi kita berkenalan dan dia nama dia ialah Datuk Raja Rupiah, Raja Abdullah. Dan dia seorang dermawan dan dia ingin membantu artis-artis yang lama. Jadi sebelum ni pun majlis hari raya semua dia datang, dia berikan sumbangan kepada artis tempatan yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Tetapi baru-baru ni dia telah hubungi saya dan minta untuk jumpa dengan Zaitun Samiwan kerana dia pun ingat cerita Zaitun yang cukup sedih kan. Dia hilang anak, satu-satunya anak yang dia ada dalam kemalangan beberapa, saya ingat hampir 30 tahun yang dahululah. Dan dia, tapi dia teruskan dengan kehidupannya dengan menaruh harapan. Jadi kita telah berjumpa dengan Zaitun dan dari situ Raja Yang Mulia Datuk Raja telah menimbulkan idea untuk bawa balik ramai artis-artis yang juga yang dulu popular tapi lama tak muncul di atas pentas atau di depan peminat mereka. Jadi kita telah wujudkan program Nostalgia Legenda ni bukan hanya satu saja. Kita akan mengadakannya secara bulanan dan malam ini ialah yang pertama. Jadi kami minta maaf lah, tiket semua sudah dijual untuk malam ini. Dan kita minta maaf kepada ahli-ahli karyawan yang lain, kita tak dapat jumpa jemput mereka kerana tempat dia terhad. Satu tempat yang cukup 150 orang saja. Tetapi tujuannya ialah untuk kutip derma dengan penjualan meja. Dan semua meja telah dijual pun. Jadi kita dah jual 15 meja. Jadi sambutannya cukup baik. Jadi untuk yang akan datang mungkin kita akan buat lebih besar sikit, tempat yang lebih besar di mana kita boleh menjemput lebih ramai orang untuk menyertainya. Jadi untuk artis hebat-hebat memang laris. Yalah, malam ni ada Dato' Yusni malam ni, Datin Paduka Juli Sudiro, ada Herman Tino dan Zaitun juga akan turun naik ke pentas untuk nyanyi beberapa lagu hit dia lah. Dia memang minat dan bersemangat lagi untuk buat persembahan. Jadi saya kagum lah dengan semangat yang dia masih lagi nak aktif dalam bidang ini. Dan kami haraplah semua orang boleh mengenang jasa beliau kepada jiwa seni ini akan lupus ditelan zaman. Datuk, untuk malam nanti berapa lagu yang akan dinyanyikan? Kita kalau ikut, kalau satu malam tu kita ada empat orang penyanyi, Datuk, mungkin kita akan nyampaikan seorang tiga atau empat buah lagu. Antara lagunya Kau Yang Ku Nanti. Kau Yang Ku Nanti, kena nyanyilah sebab tu lagu album kan, sebab nostalgia itu tahun 80-an ni kan. Okey. Mungkin sebuah lagu lama. Dan Gelora Jiwa. Gelora Jiwa. Lagu yang selalu Mega Mendung. Oh, Mega Mendung. Pergi mendung sangat. Sedih sangat kan? Kita nak ceria-ceria. Jadi program ini diwujudkan anjuran bersama
Raja Dato' Raja dengan dia charity dia yang dinamakan RR Charity Lane ya, bersama dengan karyawan kita dua-dua sama-sama menganjurkan ya. Dan dia akan selepas ni kita akan mengadakan apa-apa lawatan ke rumah artis yang mungkin memerlukan bantuan dan kita akan memberikan sumbangan hasil daripada kutipan yang akan diberikan. Abangnya akan dijalankan mungkin selepas ini setiap bulan. Ya, kan ramai artis juga telah apa ni memberikan persetujuan mereka untuk mengambil bahagian. Yang ada artis daripada Singapura, Rahim akan turun untuk juga bulan depan tu bulan depan. Bulan depan dari Sahuri ada tu. Sani Sahuri, ramai lagi lah. Ya, jadi mungkin Yusni boleh sebenarnya kita ramai lagi kan artis-artis yang masih lagi orang kata itu menyanyi masih terkenal tapi jarang membuat persembahan di pentas. Ya. Kita penyanyi lelaki mungkin Aman Shah, Osman Hamzah, Hairiko, kawan-kawan kita semua yang lama, yang perempuannya nyanyi. Mohaimin Suratman, mungkin kita undang Rosmaria daripada Kelantan juga. Rosmaria. Pemenang Bintang RTM. Pemenang Bintang RTM, ya. Lagu-lagu, sebab lagu-lagu lama ni, dia cepat menjadi siulan suatu ketika dahulu kerana dia kena dengan jiwa, musiknya simple. Melodi pun melodi senang. Yang, senang. Jadi, kalau sekarang ini, ramai yang melihat itu sebagai satu aset yang amat berharga artis-artis lama kita ini. Jadi, bagi Datuk lah macam mana nak pastikan supaya mereka ini tidak terus terpinggir. Selain daripada persembahan begini, ada perancangan lain tak mungkin untuk album baru ke, lagu baru ke? Mungkin bagaimana? Kita akan bantu mereka dari dengan apa ni, merakamkan album atau single baru sekurang-kurangnya dan juga mungkin stesen TV juga boleh mainkan peranan lah untuk panggil diorang sekali-sekala kan. Dan mungkin kita boleh buat satu rancangan khusus untuk mereka-mereka yang mungkin popular tapi tidak diberi perhatian sudah lama kan. Datuk, minggu lepas RTM TV2 baru menyiarkan satu konsert legenda menampilkan Fairoz Hussein betul. Datuk pun ada kan. Jadi mungkin itu salah satu usaha kita Harus diteruskan satu usaha yang cukup baik lah. Datuk Yusni ni orang kata nak melihatnya itu di persembahan-persembahan eksklusif. Jarang kita nak melihatnya di kelas-kelas jadi macam mana tu Datuk, peminat-peminat ni merindui Datuk untuk mungkin ada lagu baru ke? Saya kira lagu baru itu tu susah sikit lah dengan keadaan sekarang kan. Tapi Alhamdulillah masih lagi meneruskan membuat persembahan, masih lagi mendapat jemputan. Tapi saya kira yang artis-artis lama itu yang masih lagi belum nyanyi. Orang kata itu kalau dulu mungkin penampilan dia lain. Macam sekarang ni penampilan dah lain kan. Jadi tapi masih lagi boleh nyanyi, membuat persembahan yang bagus. So kita harap mendapat sokongan lah. Maknanya kita hanya buat sebulan sekali kan. Kalau dapat, datanglah ramai-ramai. Sebab kata Atuk Hermantino datang tu sebagai menghormati penyanyi berbakat seni mereka. Bukan kerana datang tu kesihan pada mereka. Kan? Betul. Nak menghargai suara dan juga kualiti yang telah ditunjukkan. Datuk macam mana jaga suara? Jaga suara, jaga penampilan. Macam tak ada perubahan malah usia. Lebih baik. Saya kira kadang-kadang tu masing-masing penyanyi ada kebolehannya sendiri. Macam mungkin saya, korang kata kalau ada bumur tu mungkin saya sendiri berasa lain sikit. Tapi Alhamdulillah dianugerahkan suara yang sebegitulah. Alhamdulillah. Sebab dulu-dulu kita tak ada kelas vokal. Itu tak Atuk ya? Tahun berapa dulu mana ada kelas vokal, tak ada semua atas kan? Kemampuan dan bakat sendiri. Atas kemampuan dan bakat sendiri. Datuk sendiri tak menyanyi nanti? Saya... boleh. Datuk boleh nyanyi. Boleh. Patut dia pun kena buat penyembahan sekali kan? Kena sesekali sebab dia biasa bawa yang lain. Dia sendiri menyanyi juga. Ada yang merindui suara tu. Saya lebih suka buat kerja macam ni. Tapi kita pun ada buat program lain juga. Macam rock. Kita akan mengadakan satu program pada 23 hari bulan ini bersama dengan satu kafe di G Tower, itu house yang di mana kita akan tampilkan tiga kumpulan rock. Kumpulan tersebut ialah CRK, Crash Band dan juga
Melissa. Ya. Mm. Tiga band tu akan buat persembahan pada malam 23 hari bulan. Mm. Jadi mungkin kita boleh ceritakan pasal benda tu, program tu dalam program akan datang SPM. Kita akan bawa dia orang sekali untuk buat persembahan. Tapi dalam pada masa yang sama, ramai kumpulan rock kita yang tidak diberi perhatian. Mm-hmm. Jadi kita nak bawa mereka dan juga kehilangan. Mungkin adakan satu program kemuncak di mana kita adakan satu festival rock dalam masa akan datang. Tapi untuk malam ini kita bersyukurlah kerana dapat sokongan dari ramai BVIP juga. Tan Sri Dr. Rais Yatim dan isterinya Puan Sri Masnah akan hadir sebagai tetamu BVIP kita dan juga telah menyumbang kepada program ini. Jadi terima kasih kepada Tan Sri dan pemuzik-pemuzik legenda macam Dato' Johari Saleh dan ramai lagi akan dijemputlah khusus sebagai, tapi kita tak dapat jemput semua. Itu masalah. Saya minta maaflah kepada ahli-ahli karyawan. Ini untuk skala besar. Kita mencari tempat yang lebih besar lain kali. Tapi ini sebagai permulaan, satu eksperimen kan. Tengok dulu lah sambutan. Tengok dia punya sambutan. Tapi nampak gayanya. Nampak berjaya. Semua dah jual. Dan satu kutipan yang cukup baik. Datuk, tadi ada ceritakan tentang datang tu bukannya kesian tapi menghargai bakat mereka. Betul. Macam mana kita nak didik peminat industri kita ni, Datuk, supaya datang konsert tu bukan semata-mata tengok populariti artis tapi sebab kita nak menghargai muzik yang enak, yang sedap. Ya, saya rasa persembahan artis akan menentukan kerana kalau artis memberikan sokong persembahan yang cukup mantap dan bertenaga, orang akan kagum dengan persembahan. Jadi serah kepada artis untuk menghiburkan penonton. Kalau artis buat persembahan yang sangat biasa, saya rasa orang tidak akan begitu terhiburlah. Jadi kita kena selalu fikirkan kreativiti dan juga cara-cara baru untuk buat persembahan supaya dapat perhatian dan minat daripada orang ramai. Datuk, nanti malam ni macam mana? Kadang-kadang orang lama ni lain. Bila dia nyanyi tu dia diam je, tapi bila dah dengan penonton tu mungkin dengan spontannya dia akan sendiri karakter akan berbeza. Karakter dia akan keluar. InsyaAllah. Selalunya macam itulah kan. Selalunya macam tu. Untuk kita, kalau peminat Datuk yang merindui Datuk lagi, mungkin ada pesanan untuk peminat ke ataupun ada perkongsian yang Datuk saya kalau boleh saya minta lah, kalau boleh ramai-ramai kita, kalau tak dapat malam ni bulan yang akan datang dan seterusnya. Dan saya juga akan ada buat persembahan lagi di pada 29 bulan ni. Satu tempat lagi dia orang kata Unplugged with Yusni Hamid. Nanti dia akan bawakan lagu-lagu berikan Evergreen. Okey, insyaAllah kita mungkin boleh jemput sekali lagi. Minta SPM tolong juga. InsyaAllah boleh. Siapa kita tanpa SPM kan? Kata tak ada IG? Ada IG? Saya tak ada. Itulah orang lama. Dia orang lama tak pandai itu semua. Orang lama ni kita nak tengok penampilan dia eksklusif. Menyimpan nilai eksklusif tu. Betul. Okey. Jadi harapan daripada Datuk pula. Saya harap program ini akan berjaya dan juga pada masa yang sama kita akan buat program untuk artis-artis lain dan juga untuk artis muda kita akan buat program yang lain juga kerana pun mereka juga ramai seperti kita selalu nampak dekat SPM ada ramai artis baru yang muncul dan beri persembahan yang cukup hebat. Jadi kita kena adakan program untuk berikan mereka peluang juga kerana mungkin dalam industri yang juga tidak sama dengan industri yang dulu. Di mana orang beli CD dan beli sokongan. Tapi sekarang mereka perlu berusaha lebih kuat dan kita perlu berikan sokongan kepada mereka. Terima kasih Datuk Nasri dan juga Datuk Hashni. Dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk Malam Nostalgia Legenda at WOW KL pada malam ini yang menampilkan Datuk Hashni Hamid, Zaitun Sameon, Julie Sediro dan Herman Tino. Ya. Kita dah sampai di penghujung ni, Ismail. Jadi kita harapkan semoga apa yang kita tampilkan sepanjang 2 jam ini memberi manfaat kepada anda. Kita ada persembahan terakhir. Persembahan terakhir daripada Alif Kadim yang akan menyanyikan lagu Luluh. Jadi, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita akan berakhir di sini. Salam sejahtera. Saya Margaret Kambang. Dan saya Ismail Adnan. Assalamualaikum.